maafkan kau kalau kau turutin apa yang aku nak. Ya sayang. Apa-apa. Satu hal. Apa-apa. Betul. Janji. Janji. Betul. Aku nak kau lamar dia. Kau tetap nyuruh. Aduh ni apa lagi sih? Aduh. Udah ni. Ha ini siapa? Lur, tiba-tiba datang ke sini lu. Apa ya? Mainin apa? Klien-klien yang klien-klien. Lu diam dulu. Siapa? Alwi pacarnya Ari. Udah, gua. Aku tunang kau, kan? Betul tak? Iya. Tunang kan? Dia ini siapa? Kawan. Dia teman-teman. Kamu dengerin. Kalau kau sayang aku, di sini kita boleh tahu. Di sinilah kau jujur dengan aku. Ya. Kalau kau sakit, aku boleh rawat kau. Aku kamu boleh jaga kau. Kamu dengerin aku. Kenapa harus dia yang tahu? Itu the day kita akan wedding. Dan kalau memang memang aku udah sembuh berobat, ya bagus kita jalani. Kalau enggak, ya aku maaf aja. Ya aku relain kamu sayang. Kenapa tak lagi tahu awal-awal? Aku nggak mau. Kamu orang tua aku juga nggak setuju karena apa susah. Takutnya aku nggak sembuh ngerap bebanin kamu jadi kamu sendiri nanti. Jangan cakap macam tu boleh. Aku tu boleh rawat kau. Aku terima kau padanya. Kau tahu? Ya, enggak aku. Aku sayang kau bukan dari fisik kau, tapi hati ya. Dan Allah. Faham? Aku tak... gimana, Mi? Ya, kalau saya boleh ini pembelajarannya buat kita semua. Tadi kan apa itu si AA ini ngasih tahu bahwasanya adiknya Ari suka minta duit ke Nana. Ya. Nah, sekarang soal mintanya itu, Bos. Yang akan saya bahas sedikit masalah soal mintanya itu. Bagi orang yang masih punya kemampuan, baik tenaga maupun pikiran dan lain sebagainya, itu hukumnya haram loh minta-minta. Iya benar. Hukumnya haram, ngemis-ngemis minta-minta itu haram. Li'anna su'al fi syariah haramun, itu di dalam kitab Durratun Nasihin jelas itu. Makanya kurang baik kalau menurut saya ya, kalau masih bisa ada yang dikerjain gak usah minta-minta dulu lah. Itu pembelajaran satu. Terus pembelajaran yang kedua, si Neng tadi bilang si Ari tinggal matinya. Semua orang juga tinggal matinya. Benar Umi, benar. Iya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang tinggal nunggu giliran. Gak usah pakai ibaratnya sok tahu kapan umurnya orang mau nyampenya. Ari, lu juga kenapa kagak jujur sih sama Nana? Ya karena aku takut. Karena ini kan bisa sembuh, bisa enggak. Aku takut ketika kita memang udah happy, tapi, udah married. Dengar sini. Tiba-tiba aku ninggalin dia. Tanganmu sama pegangan juga dengan dong. Kebohongan kau, aku jadi seuzon semuanya aku nampak macam ya, pelik benar, sangat. Benar, benar. Semua. Sebab kau bohong, aku tuduh mak kau ya. Cakap sana sini. Aku tak tahu dia suka ke tak. Ya. Yang aku dengar memang macam tak suka lah. Ha. Jadi yang mana betul? Yang mana betul? Mak kau suka ke tak ni? Ya itu alasannya karena memang aku. Kenapa tak bagi tahu? Apa susah bagi tahu? Kenapa enggak kasih tahu? Apa susahnya kasih tahu? Bagi tahu. Ya mungkin Ari enggak mau nyakitin Nana kali ya, Ri ya. Aku enggak mau nyusahin dia ntar ketika aku udah memang aku enggak sembuh gitu kan. Oke, tapi jujur Dila benar-benar suka sama Ari apa enggak? Iya. Emang iya? Iya. Karena suka sama Ari. Oke. Oke, namun ini ada kita terima telepon lagi. Tadi coba halo. 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 Ya, halo ini dengan Clara halo. Lagi tadi ya? Mas Uya, Mas ya. Uya. Kenapa? Kenapa? Mas, aku mau ngomong sama Kak Nana, Mas. Kak Nana, oke silakan. Nana ini ada Nana. Nana ini Clara Nana. Kak. Halo, Dede. Aku minta maaf udah bohong sama Kakak. Aku bilang ibu yang sakit. Padahal sebenarnya Kak Ari yang sakit, Kak. Oh, dia nggak bilang juga. Dede, kenapa? Kenapa tak cakap? Kenapa nggak cakap awal-awal, Dede? Apa yang susah bagi tahu? Kak, aku terpaksa, Kak. Rasa macam aku hampir ada hati, rasa macam nak benci keluarga Kak, Dek. Aku pengen Kak Ari sembuh total, Kak. Aku pengen Kak Ari sembuh. Kakak tolong maafin aku sama Kak Ari, Kak. Maafin aku, Kak, aku minta maaf Kak Ari sakit. Udah lama, Kak. Oke, tak apa. Mas Uya, lagi pun punya salam, Kak. Ada video yang Kak Ari udah kirim.
ke email rumah Uya buat ditampilin. Tolong tampilin Mas Uya video ini. Oke, oke, oke. Ya, udah terima aja ya. Enggak usah di-play. Udah terima ya. Enggak usah di-play. Ke email kita ya. Tolong di-play. Jangan, enggak usah. Coba Kak Ce. Enggak usah ditutupin lagi. Kita play aja. Nana, sebelum aku pergi, kamu harus tahu ini. Sambil perlahan merelakan dan belajar bertahan sendirian. Pernah aku berdoa sepenuh hati, meminta seseorang yang selalu ku nanti. Lalu hadir kamu sebagai kekasih yang tidak akan kubiarkan lari. Aku memanjakan kamu dengan banyak janji yang satu persatu telah aku tepati. Namun begitu, tahu ada sakit di tubuhku ini, aku berusaha tahu diri. Berhenti mencintai di saat sangat mencintainya ternyata sulit. Dadaku sesak, hatiku menahan sakit. Mengukir hidupmu sebuah kenangan pahit, tapi mengingat waktu yang semakin sempit, Nana sayang, aku pamit. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Tapi kalau memang aku gak sembuh, kamu enggak, bisa ya. Sama orang lain, kamu deserve yang lebih baik. Sudahlah. Namanya cakap lagi aku boleh jaga engkau. Kamu bisa sama Andi. Aku janji aku tak tinggalkan kau. Kamu bisa sama Andi, takut aku gak sembuh. Insya Allah kita akan berobat. Nanti kita sembuh, misal kau sembuh, kita boleh dapat anak. Kita boleh jalan-jalan dengan anak-anak. Amin. Ya, jangan fikir macam-macam lagi. Optimis lah. Ya, optimis. Kita semua doain ya, semoga hari cepat sembuh. Ya, Mas Uya, tolong doakan kami. Benar. Aku nak dia sembuh sangat. Tidak ada yang tahu umur manusia, Mi, ya. Tidak ada yang tahu usia itu hari. Kok jangan rahasia Allah itu. Tolong. Umur, rezeki, jodoh, rahasia Allah. Pasti Tuhan punya rencana, ya. Gak ada yang nggak mungkin di dunia ini ya. Ya benar. Oke, kalau begitu, tapi Ari tetap mau bersama Nana. Dila juga jangan kecewa, Dila ya. Ya, kamu juga cantik kok. Ya, masih banyak laki-laki lain yang mau sama kamu kok. Oke, ya udah. Kalau begitu, kita ketemu lagi di rumah. Oh ya. Aku tahu.